Tuh nggak gue kenapa ngaduknya kayak gini gitu. Ini itu mengingatkan gue akan zaman-zaman gue masih di kos-kosan, dimana gue baru lulus sekolah, masih muda belia gitu kan, dan bareng teman-teman gue gitu kan, kalau lagi nongkrong nggak ada sendok atau gue males nyuci sendok, ya salah satunya ini adalah triknya gitu kan, jorok sih. Soalnya tidak steril dan higienis karena kita nggak tahu ini bungkus ini tuh udah kemana aja sebelum ada di tangan kita. Cuman ya namanya masih muda gitu kan, masih zaman-zaman bocah gitu kan, masih carefree, careless gitu kan dengan apa yang terjadi, dengan pahit manisnya dunia ini gitu kan. Halo Scotlander, selamat sore. Bang Scott lagi galau. Akhir-akhir ini, Oktober-Oktober ini setelah Bang Scott ulang tahun, tetapi cuaca banyak mendungnya, banyak hujannya, rintik-rintik hujan sore-sore gitu kan, membuat hati yang sangat luar biasa kesepian insan manusia yang sendiri ini meratapi agungnya alam. Apa gue ngomong apa sih? Gue pengen mau coba membuat syair dan puisi ternyata malah gagal gitu ya. Jadi sebenarnya gue pengen sharing aja di video kali ini karena gue abis nemu salah satu video, bukan video sih, musik video yang dari band yang dulu lama gue suka, tetapi karena salah satunya musik yang ini nggak terlalu sepopuler musik-musik yang lain ya, tetapi menurut gue adalah dia asik banget, musiknya asik banget, liriknya asik banget, menyentuh banget. Musik yang lagi gue ngomongin adalah, dih kagak deh 22 juta yang nonton ternyata populer juga, ternyata kayaknya gue aja yang baru ketemu musik ini. Ya dia adalah musiknya dari Babang 420 Hitam Putih. Gue nggak bakalan muterin musiknya di sini karena pertama ya copyright tentu saja, dan artisnya agak sedikit galak tentang album milik dia yang sangat understandable ya, bener lah karena musik-musik yang dia ciptain gitu kan ya, suka-suka dia gitu, karya-karya dia. Nah tetapi bukan musiknya yang pengen gue bahas kali ini, karena menurut gue lirik dari musiknya ini bagus banget, ngena banget, syahdu banget, yang ngebuat gue melihat nih, nge-scroll ke komentar-komentar, ternyata banyak sekali kalian-kalian atau teman-teman yang juga malah curhat. Oleh karena itu yang gue bakalan lihat di sini, di mana kolom komentarnya si video 420 ini jadi ajang curhat gitu kan, para pejuang-pejuang cinta, ada yang kandas, ada yang juga sukses gitu kan. Dan ya beberapa yang gua bacain di sini adalah kisah-kisah yang menyentuh, menarik, dan juga sangat luar biasa worth it buat kita baca. Kita bakalan sharing bareng, dan buat kalian yang masih belum dengerin lagunya, tolong dengerin lagunya aja dulu, linknya ada di sini, silahkan di atau di deskripsi kalian bisa dengerin lagunya terlebih dahulu biar kalian tuh tahu ini tuh lagu tentang apa. Istri gue lebih memilih laki-laki lain. Wajarlah, hati manusia bisa kebolak-balik. Anak gue sekarang umur 4 tahun. Gue kasih nama Senja Bias Jingga. Kemarin malam kita berdua nyanyi lagu ini. Anak gue seneng banget sambil niru-niru gayanya Mas Ari Lesmana. Besok Senin tanggal 15 mulai pertama masuk sekolah. Sukses nak. Gresik 8/7/19. Berarti anaknya sekarang udah, karena ini tahun satu tahun yang lalu, udah 5 tahun ya. Sedihnya mungkin anaknya udah gak bisa sekolah lagi. Bukan karena apa ya, karena lagi lockdown gitu kan, tahu sendiri keadaannya lagi apa sekarang gitu kan. Cuman ya, komentar ini benar-benar nyentuh banget ke gua, apalagi gua ini calon jadi bapak. Kalau misalkan kalian nggak tahu video tentang, maksudnya video tentang yang ini yang gua ulang tahun, ada pesan dan makna tersembunyinya. Gua sebenarnya pengen nge-announce bahwa Next Scott hamil, dan ya itu ngerubah gua banget gitu, dimana gua sendiri lagi nestapa ini. Apa gitu, gue sendiri kalau misalkan boleh jujur belum siap, apalagi gue ini ya gue masih melihat diri gue masih banyak kurang pengalaman ya, masih muda juga gitu, masih tampan dan berani kalau kata Squidward mah. Dan bentar lagi gue bakalan dikaruniain dengan seorang anak, amin, mudah-mudahan ya kalau lancar, tolong doain aja. Dan abis ngebaca komentar dari si ini, gue agak sedih juga. Karena gue dengan Neng Scott gitu, dengan adanya seorang anak ini, hubungan kita berdua malah makin lengket, malah makin dekat. Jujur aja gue yang dulunya mungkin tidak se-care tentang urusan rumah tangga, dengan Neng Scott gue jadi lebih care lagi gitu kan. Yang dulunya gue cuman fokus buat kerja, nge-youtube, tapi dengan gue ngeliat bahwa Neng Scott tiap hari sekarang udah ngisi, udah mulai mual-mual, muntah-muntah gitu kan, udah mulai gak nyaman tidurnya gitu, gue jadi malah semakin sayang sama dia, gue malah semakin sedih gitu ngeliat dia kayak gini. Jadi sekarang gue yang gantiin tugasnya dia, gue pengen dia gak capek-capek. Dan gue sedih banget kalau misalkan ya, ya itu dia, kalau misalkan harus berpisah walaupun ternyata udah punya anak. Bikin anak itu kan sama-sama cinta gitu kan, kesepakatan bersama gitu. Karena on the side note, gue juga tumbuh dari keluarga broken home. Gue
ditinggalin mak gue juga ketika gue kelas berapa? 4 SD kalau gak salah juga deh. Ya pokoknya TK atau SD ya? SD deh kalau gak salah, SD. Gue sampai lupa anjir. Dan dampak dari perceraian itu, dan dampak perceraian itu masih kerasa sama gue hingga saat ini. Jadi mudah-mudahan si Senja Bias Jingga, yang namanya keren banget, Senja Bias Jingga, dipanggil Jing. Enggak, kau canda, maaf-maaf. Dipanggil Senja gitu. Maaf, maaf, jadi gak sedih anjir. Dipanggil Jing anjir. Gue doain mudah-mudahan bapak yang satu ini tetap tegar, dan si Senja Bias Jingga ini bisa belajar dari kesalahan orang tuanya sehingga menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan ya tetap kuat. Hujan-hujan jemput kau, tiap hari nganter kau pulang cuman mau mastiin kau selamat sampai rumah. Rela nganter jemput kau kesana sini cuman mau mastiin kau selamat. Sampai kau gak tahu aku kecelakaan, ikut bantuin kau jualan biar impianmu tercapai. Rela anterin barang sana sini, walaupun lagi sakit tetap maksain biar kau bisa tenang, barang udah nyampe. Rela manjat pagar sekolah kayak maling cuman mau ambil dompetmu yang ketinggalan. Sabar saat kau chat aku dan kau marah-marah dengan lontaran makianmu, tapi aku cuman bisa diam lihat kau gitu. Dan hari-hari terakhir kita, waktu aku masih keras-kerasnya perjuangin kau, kau malah nyari yang lain. Kejar yang kau mau, maaf aku gak bisa jadi orang yang sempurna. Aku sadar kita gak sejalan. Bodohnya lagi sampai detik ini aku masih sayang sama kamu. Ya ampun sebucin itu. Bagus dia nyadar. Ya gue bisa relate sih dengan dia. Karena ketika gue sama Neng Scott, yang ngejar juga gue, yang usaha juga gue gitu kan. Tetapi yang ngebuat gue bertahan adalah kita sama-sama butuh gitu. Ketika gue berusaha ngejar Neng Scott, dan Neng Scottnya selalu ya memberikan cintanya kepada gue. Jadi menurut gue ini adalah seperti gayung bersambut. Jadi walaupun gue yang dulu abis bensin gue gitu kan, rumah Neng Scott, rumah gue dan rumah Neng Scott walaupun satu sekolah tapi jauh banget. Jadi kalau ke rumah Neng Scott itu sama aja balik ke rumah gue, saking kitanya beda arahnya. Jadi sama aja kalau gue main ke rumah Neng Scott, jadi ini rumah gue, kepala gue sekolah gitu kan, editor yang masukin. Jadi ketika gue sekolah gitu kan, kadang yang paling males adalah ketika gue disuruh jemput dia. Jadi yang gue lawan adalah gue jalan ke sekolah, gue jemput Neng Scott, itu udah satu trip tuh, udah satu trip bolak-balik. Gue balik ke sekolah sama Neng Scott. Jadi gue ke rumah Neng Scott lagi gitu berdua, nganterin dia pulang. Dan ketika dia udah pulang nih, si Neng Scott udah pulang, berarti gue harus pulang juga. Pulang juga lewat mana? Sekolah gue lagi, baru ke rumah gue gitu kan. Dan ya, itu abis bensin. Neng Scott, lu ngabisin bensin gua. Dan apalagi orang tua gua itu benar-benar ya bukan apa ya, gak bersyukur juga sih gua kalau ngomong kayak gitu. Orang tua gua itu kalau ngasih jajan itu ngepas banget, really ngepas. Cuman lu buat jajan makan sekali dan lu pulang gitu kan. Uang bensin juga udah cukup. Cuman ya namanya orang tua gua gitu kan, bensin hanya untuk ke sekolah saja gitu. Tetapi biaya bensin gue buat sehari sama aja udah kayak buat 3 hari. Nah itu yang menjadi masalah. Di situ dia gue muter otak. Dan untung aja di sekolah gue itu adalah broadcasting. Dimana banyak tugasnya itu melibatkan desain. Dan untung aja gue masuknya SMK swasta. Dimana banyak teman gue yang tajir-tajir kaya-kaya cuman mager ngerjain tugas. Dan di situ pula gue survive-nya untuk membiayai bensin Neng Scott dan makan pecel ayamnya si Neng Scott. Itu adalah jadi babu desain gitu, jadi joki desain. Selain joki desain juga, karena dulu gue bisa nginstal ulang Windows, dan maaf aja nih temen gue yang udah ngerasain pernah gue instalin Windows, yang gue bilang laptopnya ini harus install ulang Windows, padahal sebenarnya bukan install ulang Windows sih. Karena install ulang Windows mahal lumayan, gue cap gitu kan, gue kasih harga gue cap. Padahal kena virus biasa gitu, gue kasih antivirus aja udah selesai gitu. Cuman gue bilang, oh ini udah berbahaya banget gitu, ini harus diinstal ulang Windows gitu. Sini gue installin sama di luar-luar lain mas 100.000, 150.000 install ulang Windows, sama gue aja gue cap gitu kan, lumayan gitu. Maafin banget buat ngerasa kalian yang ngerasa kena. Jadi ya itu menjadi pelajaran buat gue juga, buat tetap survive. Tetapi ya seberat-beratnya perjuangan gue tetap jalanin. Ya bucin lah, budak cinta kayak si orang ini. Tetapi untungnya alhamdulillahnya gayung bersambut. Akhirnya orang yang gue perjuangin ini jadi istri gue, dan kelak bakalan menjadi ibunya calon anak gue gitu kan. Jadi gue berasa bersyukur bahwa perjuangan gue ini yang dulu kagak sia-sia. Jadi ya gue harap si orang yang ini bisa mendapatkan jodohnya kelak. Istriku lebih memilih pria yang notabene selingkuhannya. Kita dikaruniai peri kecil usianya 1,5 tahun.
Sudah beribu cara kutempuh untuk memperbaiki hubungan kami, namun dia kekeh memilihnya. Aku pikir dia bisa bertobat, dan aku mencoba bertahan walau dihianati karena ada anak, tapi cinta memang tak bisa dipaksakan. Semoga sakit dan rindu kepada anak tidak selalu bergantung setiap hari di pikiranku. Aku coba kuat karena hidupku terus berjalan. Salam rindu buat anakku, dari ayahmu yang tengah merasakan sakitnya pengkhianatan, dan semoga lara ini hilang dan diganti oleh Tuhan kebahagiaan. Oh tunggu sebentar, gue mikir ini anaknya ngikut ke siapa? Mungkin anaknya ikut sama ibunya, udah. Ibunya selingkuh, bawa anak pula. Kasihan banget ini prianya. Ya Allah. Kok tawa sih gue? Gue tidak bisa gue tidak bisa menyalurkan emosi dengan baik dan benar. Cheers. Bedanya dari yang pertama, anaknya ngikut sama ibunya ke suami barunya. Udah diselingkuhi, anak dibawa. Udah gitu orang ini jantan banget lagi gitu kan. Sebagai pria walaupun diselingkuhi tetapi tetap ingin memperbaiki hubungan. Tetap ingin kembali demi anak gitu. Demi anaknya gitu. Karena dia tahu itu anak dia gitu kan. Ya tetapi mau gimana lagi, mudah-mudahan anaknya tersebut tetap disayang. Karena gue yakin itu Tuhan itu pasti sangat luar biasa adil gitu kan. Kepada hamba-hambanya, anjay. Jadi ya sepertinya itu dia dulu komentarnya. Sebenarnya gue banyak ya yang gue ambil komentarnya. Tetapi karena ternyata gue doyan curhat, gue doyan ngomong, ini video lama banget jadinya gitu, takutnya malah jadi podcast masuknya. Ya secara nggak langsung podcast sih, tetapi ya mudah-mudahan editor gue nggak malas ngeditnya. Jadi ya buat kalian yang masih belum dengar lagu ini, silakan dengar aja. Dan mungkin menurut kalian kalau misalkan cerita-cerita seperti ini itu adalah kayak bucin-bucin, budak cinta, berarti mungkin kalian masih terlalu muda buat mengerti apa itu rasanya mencintai dan dicintai. Karena ya karena cinta adalah salah satu senyawa yang pasti ada di setiap manusia gitu. Karena dalam agama pun pasti semua tuh setiap Tuhan pasti mencintai para ciptaannya. Kalau misalnya gak ada cinta tuh bagai apa? Bagai taman tak berbunga. Ya jadi gue minum kopi ini buat kalian para pejuang cinta yang sedang mencari atau sedang dikhianati atau sedang diselingkuhi gitu. Buat kalian tetap strong, tenang, dan tegar. Pasti bakalan ada jalannya. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kalian. So ya, sebenarnya itu dia dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau misalnya kalian suka, rekomendasiin lagu apa yang bisa kita lihat komentarnya ataupun ada maknanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.